Dalam rangka merayakan 1 Muharram 1441 Hijriah atau disebut Tahun Baru Islam, Sekolah SMPN 3 Pasir Penyu, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Inhu, Riau, melaksanakan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf dilaksanakan seluruh murid SMPN 3 Pasir Penyu dari titik awal depan SMPN 3 Pasir Penyu hingga SDN 003 Pasir Penyu pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 31 Agustus 2019. Menurut Hajah Ernawati, selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Pasir Penyu, pawai ta'aruf masuk dalam rangkaian 1 Muharram 1441 Hijriah. Juga diadakan atraksi tari, lagu religi, dan salawat nabi, serta drum band. Apa maknanya Tahun Baru Hijriah? Yaitu kita harus hijrah dari segala sesuatu yang tidak baik selama ini kepada yang lebih baik. Dari sesuatu yang sudah baik kepada yang lebih baik. Kita hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di saat kita melaksanakan pawai ta'aruf, tetap jaga keselamatan diri masing-masing, ya, ikuti aturan, jangan mengganggu jalan orang lain. Ah, itu yang poin pertama. Yang kedua, saya dari Unit Lantas Polsek Pasir Penyu minta tolong sampaikan kepada keluarga-keluarga kita di rumah, ya, tolong tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintasnya apa? Kelengkapan pribadi berupa SIM, STNK, terus selanjutnya kelengkapan sepeda motor, kaca spion, helm, ya. Heri RZ mengabarkan.